Buletin Didik 3 Julai bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua projek inovasi Kolej Vocational merangkul anugerah emas pada pertandingan inovasi reka cipta antarabangsa di Canada ICANN 2021 Khamis lalu. Pencapaian membanggakan itu diraih melalui projek penggunaan kaedah permainan dalam pembelajaran dan Pumpkin Doodle menggunakan teknik periuk tekanan. Kementerian Pendidikan dalam satu hantaran di Facebook mengucapkan tahniah kepada Kolej Vocational Sungai Buloh yang membabitkan 4 peserta dan Kolej Vocational Sungai Petani 2, 5 peserta. Penganjuran kali ke-6 itu yang seharusnya berlangsung di Kanada diadakan secara maya 2 tahun berturut-turut susulan pandemik COVID-19. Pemenang menerima pingat emas beserta sijil penyertaan. ICANN adalah satu platform khas untuk menyatukan inisiatif kreativiti dan inovasi pencipta seluruh dunia bagi mengembangkan rangkaian antarabangsa, aktiviti perniagaan, mempromosikan penemuan mereka dan penyelidikan baharu. Pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR mempunyai cabarannya yang tersendiri terutama bagi guru pendidikan khas. Selain terpaksa menyesuaikan diri mengajar dalam norma baharu, mereka juga harus memikirkan alternatif tambahan berdasarkan keupayaan dan keperluan murid-murid istimewa itu. Menurut Guru Pendidikan Khas di SMK Tasik Damai, Ipoh Perak, Nur Natasha Aznam, PDPR murid berkeperluan khas tidak hanya bergantung pada jadual semata-mata, sebaliknya lebih kepada kesesuaian waktu murid terbabit. Contohnya, saya mengajar murid berkeperluan khas bagi subjek kemahiran vocational pembuatan roti. Jadi kita kena ikut waktu yang mana ibu bapa atau penjaga mereka boleh bantu anak-anak ini melaksanakan tugasan yang saya berikan kepada mereka. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, PDP di rumah lebih kepada melihat proses ke arah pencapaian objektif pembelajaran. Dan alhamdulillah, setakat ini saya amat gembira dan rasa sangat bersyukur dengan pencapaian anak-anak pendidikan khas saya. Bagaimanapun, usaha guru pendidikan khas ini wajar dipuji. Berbeza mengajar murid normal, cabaran digalas mereka lebih besar. Ya, mengajar murid-murid pendidikan khas pendengaran agak mencabar kerana mereka ini menggunakan buku teks, silibus yang sama je dengan murid arus perdana yang lain. Tetapi saya perlu menyampaikan isi kandungan menggunakan bahasa isyarat. Okay, saya macam saya mengajar matematik. Saya kena cari jalan. Macam mana saya nak sampaikan term-term yang ada dalam matematik ni kepada murid dengan lebih mudah supaya mereka dapat apa yang saya sampaikan. Cabaran respon daripada murid tu kadang memang ada seorang je yang balas respon tugasan. Oleh sebab itu, Siti Fatimah Az-Zahra tampil dengan inisiatif sendiri dengan menggunakan platform media sosial sekaligus menarik perhatian anak muridnya. Beliau mewujudkan akaun Instagram khas untuk mata pelajaran yang diajarnya dan memuat naik segala silibus pengajaran untuk dijadikan panduan anak muridnya. Kaedah tersebut dikatakan lebih berkesan berbanding hanya berkongsi pengajaran menggunakan Telegram. Senada dengan itu, guru pendidikan khas di SMK Pendidikan Khas Tapak, Fatil Khair Muhammad berpendapat cabaran melaksanakan PDPR bagi murid berkeperluan khas, terutama bagi murid kurang upaya penglihatan, memerlukan pendekatan lebih kreatif. Jika di sekolah, kebiasaannya murid-murid ini belajar menggunakan bahan-bahan maujud dan gambar rajah timbul bagi subjek-subjek seperti matematik, sains dan geografi. Tetapi apabila kelas secara online, guru-guru perlu lebih kreatif untuk memastikan murid faham apa yang diajar. Walaupun dalam pelbagai kaedah dan teknik yang disediakan oleh guru, daripada pengalaman saya sendiri, murid-murid tetap mengalami pelbagai masalah untuk mengikuti kelas secara online. Antara masalah yang dihadapi ialah capaian internet yang terhad, masalah ketiadaan gadget dan keupayaan mengendalikan komputer atau smartphone tanpa bantuan. Pembelajaran di rumah bukan sahaja bebas tetapi juga menyeronokkan. Ia lebih menyelahkan potensi diri tanpa pengaruh daripada rakan sebaya. Pelbagai kemahiran dan bakat anak dapat digilap oleh ibu bapa tidak kira melalui PDPR ataupun pembelajaran sendiri. Ikuti laporan ini. Now how do you spell yellow? Y-E-L-L-O-W, yellow. Yeah.
yellow. How do you spell pink? P-I-N-K, pink. Sejak belajar di rumah akibat pandemik COVID-19, Iman Noah Muhammad Amirul, 6 tahun, mula menunjukkan minat mendalam terhadap perkara-perkara yang menguji minda. Membaca dan mengira sudah menjadi seperti aktiviti harian bagi anak kepada pasangan Muhammad Amirul Kamarudin dan Mira Nabila Wahibah Kamsan ini. Lebih mengagumkan, Noah bijak menghafal. 15 hari bulan Februari. Isnin. Isnin, betul. 6 hari bulan Februari. Hari apa? Sabtu. Sabtu, betul. Birthday okey hari tu 19 Mac hari apa? Jumaat. Pandai. Baru ni kita baru discover, sekarang ni umur dia dah 6 tahun dah. Kita baru discover dia dia boleh tahu setiap tarikh yang dekat dalam kalender tu jatuhnya pada hari apa. Masa mula-mula tu kita cuma tanya dia tarikh hari jadi keluarga terdekat. Kita cuma tanya je lah. Mula-mula ingatkan dia cuma hafal tarikh-tarikh yang terdekat dengan dia. Macam contoh hari jadi mami dengan daddy dia. Bila and jatuh pada hari apa. Lepas tu saya cuba tanya secara rawak tarikh-tarikh di kalender. Dan ternyata dia boleh tahulah tarikh-tarikh tu jatuhnya pada hari apa. Dan saya sendiri pun tak pasti macam mana cara dia kira dan hafal tarikh-tarikh di kalender tu. Kemampuan anak kecil ini menghafal dan kepintarannya disifatkan sebagai anugerah luar biasa. Seawal usia 3 tahun, Noah berkebolehan membaca buku dan surat khabar. Octagon, then? Nonagon. Then last one? Pasangan ini berkata tiada pemakanan khusus diamalkan buat anak sulung daripada dua beradik ini. Namun Noah gemar memakan sayur-sayuran. Dekat rumah awak suka buat apa? Suka baca buku, buat kerja sekolah. Lagi? Lagi. Awak suka main apa kat rumah? Main macam-macam lah sini. Blok. Main blocks. Lagi? Lagi main... Main apa? Puzzle. Puzzle. Permainan katak. Alat muzik. Oh. Nanti dah besar nanti Noah nak jadi apa? Angkasawan. Wah. Siapa ajar Noah matematik? Mami, dada, cikgu. Kadar vaksinasi harian negara ketika ini sudah melepasi kadar purata per kapita vaksinasi dunia. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, kadar vaksinasi di Malaysia kebelakangan ini mencatat 250,000 suntikan secara konsisten setiap hari. Bagi bulan ini pula, pihaknya menyasarkan kadar vaksinasi mampu meningkat sehingga 300,000 suntikan sehari. Pada penghujung Mei lalu, jumlah individu yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin adalah sebanyak 5.9% populasi negara. Sekarang, jumlahnya adalah 18%. Dengan kata lain, jumlah penerima dos pertama meningkat sebanyak 200% pada bulan Jun. Seperti mana yang diketahui umum, kumpulan berisiko tinggi menjadi keutamaan di bawah PIK. Sehingga hari ini, sebanyak 60% warga emas berdaftar telah pun menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Kita berharap vaksinasi kepada golongan warga emas ini dapat diselesaikan menjelang akhir bulan ini. Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata tempoh 3 bulan akan datang adalah waktu yang sibuk dan kritikal bagi pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini kerana Malaysia akan menerima jumlah bekalan yang besar pada bulan ini sebanyak lebih 12 juta dos. Ia menjadi tempoh penting apabila kapasiti pemberian vaksin diagihkan di seluruh negara akan meningkat. Kembali di Buletin Didik. Kecemerlangan hidup seseorang bukan dipandang mengikut taraf keluarga tetapi diukur berdasarkan usaha dan kegigihannya untuk mencapai kejayaan. Vinis Chang Jiayi, 20 tahun yang membesar dengan kasih sayang datuk dan nenek, juga mampu bergelar insan berjaya. Lebih membanggakan, dia menjadi antara 4 calon sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM di seluruh Perlis yang memperoleh purata nilai grade keseluruhan 4.0.
Bagi Venice, kejayaan itu adalah hadiah kepada datuk dan neneknya yang tidak jemu memberi sokongan dan menemaninya mengulang kaji pelajaran seawal 4 hingga 6 pagi setiap hari. Kerana awal pagi saya otak saya lebih fresh sikit. Dia lebih boleh masuk lah. Kalau petang saya memang baca apa pun saya tak boleh masuk. Malam tidur awal. 9:30. Menurut bekas pelajar SMK Perlis itu, dia mahu melanjutkan pelajaran dalam bidang perakaunan di Universiti Utara Malaysia UUM. Seterusnya membalas jasa datuk dan nenek yang dahulu cuma bekerja sebagai pemandu lori. Malah ketika ini pun dia bekerja sambilan di kedai untuk menampung yuran pengajiannya kelak. Saya bekerja untuk meringankan beban keluarga lah. Kerana datuk dan nenek sekarang pencen dah, dia tak kerja. Menurut datuk dan neneknya, mereka berbangga dengan Venice kerana selain rajin dan bersungguh-sungguh belajar, anak tunggal itu juga ringan tulang membantu urusan harian di rumah. Sungguh-sungguh, dia bukan main-main. Dia belajar punya, dia tengok buku saja, dia tengok saja. Taklah tengok lain-lain, dia tengok buku, dia nak periksa buku, dia tak tengok saja. Dia tak tengok udak saat ini, di sini dia tak duduk. Tengok duduk buku, dia duduk. Ya. Venice juga meraih keputusan cemerlang SPM 2 tahun lalu dengan memperoleh 9A. Pandemik COVID-19 bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan fizikal, malah mental setiap orang. Tidak terkecuali pelajar sekolah yang berdepan cabaran menjalani kehidupan dalam norma baharu hadapi PDPR. Sebagai usaha memberi ketenangan kerohanian pelajar, sebuah badan bukan kerajaan House of Light HOL melancarkan program selawat secara dalam talian membabitkan pelajar sekolah. Penganjuran itu turut mendapat kerjasama Pertubuhan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Unit Pendidikan Islam Kinabatangan Jabatan Pendidikan Sabah. Kempen House of Light dianjurkan untuk menggalakkan amalan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sedia maklum, dunia dan negara kita pada hari ini dilanda dengan pandemik COVID-19. Ratusan ribu nyawa telah melayang. Mudah-mudahan dengan amalan berselawat ini, Allah akan menurunkan doa, rahmat, pengampunan serta keselamatan buat kita semua. Setakat ini, lebih 10 sekolah menyertai program itu selain 40 gabungan syarikat serta selebriti di seluruh negara. Kempen dan program House of Light berlangsung sehingga 18 Oktober ini menjelang sambutan Maulidur Rasul 2021. Persoalannya, bagaimana ini boleh berlaku? Perkara ini boleh berlaku adalah disebabkan oleh berlakunya jangkitan di paru-paru itu sendiri. Contohnya dalam situasi sekarang, pandemik COVID-19. Virus COVID-19 ini akan menyebabkan jangkitan berlaku di dalam tisu paru-paru, seterusnya merebakkan kerosakan yang serius di dalam paru-paru itu sendiri. Apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ini adalah remaja, orang muda, orang yang sihat tubuh badan seperti kita tidak mempunyai sebarang simptom kerana mereka ini mempunyai ketahanan imuniti yang tinggi. Justeru tiada sebarang simptom atau lebih semudah digelar sebagai asymptomatic. Namun apa yang mereka tidak sedar adalah ketepuan oksigen ataupun paras oksigen dalam darah itu semakin berkurang disebabkan oleh kerosakan di paru-paru itu sendiri. Dan inilah yang dipanggil sebagai happy hypoxia. Hanya 3 hari masa diambil untuk melukis mural rumah tradisional pada dinding kedai selain kosnya yang murah. Muhammad Rozamil Muhammad Yatim, 34 tahun dari Cendering, Kuala Terengganu juga dapat menarik nafas lega apabila karya seninya itu dapat menjana pendapatan dan meneruskan kelangsungan hidup ketika tempoh pelaksanaan fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Wartawan Muhammad Ishak Abdullah Ngah ada laporannya. Bermodalkan RM80, Rozamil melukis mural rumah tradisional di belakang dinding kedainya sekadar untuk mengisi masa lapang sementara kedai cat yang diusahakannya ditutup ekoran fasa 1 PPN. Pengusaha bengkel Airbrush ini tidak menyangka idea kreatifnya telah menarik perhatian ramai setelah memuat naik gambar dan video di laman sosial.
Sebelum ini, beliau turut mencuri tumpuan ramai dengan menghasilkan lukisan airbrush khas yang disembur ke atas helmet serta tangki minyak motor. Saya berada di lokasi lukisan mural ini dan daripada jauh ianya nampak betul-betul hidup, menggamit nostalgia ketika berada di kampung. Dan tahukah anda, sekaki kos upah bagi lukisan mural ini harganya sebanyak RM18 sekaki, dan pelukisnya telah pun menerima banyak tempahan daripada ramai untuk melukis mural yang sama di rumah-rumah pelanggannya. Bagi mural bersaiz seperti ini, dianggarkan kos upah untuk melukisnya hampir RM8,000. Struktur dinding yang bermasalah dari segi simen atau batu yang digunakan selain cat lama turut menjadi antara cabaran dalam profesion sebagai pelukis mural. Bagaimanapun, Rozamil terpaksa menolak tempahan dari luar negeri buat sementara waktu berikutan tidak boleh rentas negeri dan hanya mengambil tempahan di sekitar Kuala Terengganu. Mairam, jangan sisihkan bakat yang ada. Teruskan berkarya dan buat aja apa-apa yang kita rasa berbaloi. Yang pasal rezeki ni kita tak sangka. Mungkin macam saya buat ni, saya pun tak sangka ramai yang orang mari buat tempohan apa semua. Secara tak langsung, karya ni boleh menjana pendapatan lah bagi yang berbakat dan ataupun yang baru nak bermula. Boleh asah lagi mana bakat yang ada tu. Bapa kepada dua anak ini memaklumkan minat melukis timbul sejak kecil namun tidak pernah ke sekolah seni dan mengambil kursus kemahiran, tetapi bakat yang ada dimanfaat hingga menjadi sumber pendapatan. Faktor cuaca antara cabaran utama dihadapi ketika melukis mural. Muhammad Isa Abdilangah melaporkan. Ubah suai bas menjadi bank makanan agar dapat membantu masyarakat sekeliling dan golongan memerlukan rentetan COVID-19. Inisiatif itu diambil syarikat Bintung Express and Holidays bersama beberapa pihak lain bagi menyalur makanan secara percuma. Idea bagi mengumpul bantuan makanan di dalam bas timbul selepas syarikat berkenaan tidak dapat beroperasi sejak lebih setahun lalu. Bas yang telah dicabut kerusinya ditempatkan selama sebulan di Taman Budiman Alostar. Ia dibuka setiap hari bermula jam 9 pagi hingga 7 malam. Kita tidak ada soalan sebab kita yakin kepada komuniti masyarakat. Kita yakin akan ada pemberi sumbangan dan kita yakin penerima yang mai ambil nanti adalah penerima yang benar-benar memerlukan sebab kita dah setahun 3 bulan melalui pandemik, melalui krisis kesihatan, melalui krisis ekonomi. Dan saya yakin setiap orang yang berada dalam komuniti ini yang bukan bekerja kerjaan, bukan bekerja bank, memerlukan. Kalau dulunya mungkin 10%, hari ini mungkin dah meningkat 40% dalam komuniti masyarakat kita. Orang ramai yang hadir mampu menarik nafas lega selepas mendapat bantuan menerusi bank makanan terbabit. Susah, anak-anak susah. Anak-anak makcik dua orang duduk je jauh. Duduk di mana? Duduk Johor Baru. Lagi seorang? Seorang duduk je terus. Tak makcik main direct tu. Teman juga tak tarap pun, makcik pun 71 dah. Masih di Buletin Didik, kalender sukan tanah air akan diisi dengan satu lagi aksi berprestij antarabangsa 2 tahun lagi. Ini selepas Konfederasi Hoki Malaysia MHC mengumumkan Malaysia berjaya memenangi bidaan tuan rumah saingan hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC Datuk Seri Subhan Kamal dalam satu pengumuman khas malam memberitahu Malaysia berjaya memenangi bidaan sebagai tuan rumah Piala Dunia Remaja Lelaki 2023 Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH. We went to a process where Malaysian Hockey Confederation led by Professor Dr. Shamala and Mr. Francis from the competition committee submitted a bid, a comprehensive bid in early April this year, hoping and praying that we will be awarded to host the Junior World Cup 2023. Ini kali keempat Malaysia menjadi penganjur selepas 1982 dan 1989 serta bergelar tuan rumah bersama negara jiran Singapura pada 2009. MHC akan bekerjasama rapat dengan semua pihak berkaitan iaitu kerajaan, FIH dan lain-lain untuk memastikan kejayaan penganjuran.
Pemilihan tersebut akan menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kemajuan hoki di kalangan remaja dalam negara dan rantau ini. Sudah pasti ianya dinanti-nantikan seluruh peminat hoki tanah air untuk melihat aksi terbaik daripada bintang-bintang masa depan hoki dunia. Pameran seni digital karya Van Gogh di Pusat Beli Belah Dubai mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri, salam hormat dan assalamualaikum.